Festival Pendidikan tahun ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Sekolah Berhati sebagai platform pembelajaran berbasis lingkungan yang kami harap dapat mendukung dunia pendidikan. Sekolah Berhati yang kami inisiasi bersama para pendidik Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang diharapkan dapat menjadi bentuk nyata implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tangerang Selatan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Sinar Maslen atau SBCB yang telah menginisiasi pelaksanaan acara festival pendidikan yang sangat bermanfaat ini. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melihat kegiatan pada hari ini sebagai sebuah bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Sinar Maslen yang sudah ada di Kota Tangerang Selatan khususnya sejak sangat lama. Dan kita semua harus bersyukur Sinar Maslen atau SBCB melalui program-program CSR-nya di bidang pendidikan tentunya akan dapat membantu pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Tangerang Selatan dengan supporting yang luar biasa ini. Kita bersama antara pemerintah dan pengusaha adalah satu kesatuan yang kita punya tanggung jawab masing-masing juga di samping tanggung jawab bersama untuk bisa lebih fokus kita menggiatkan kalau yang hari ini kita lihat adalah menggerakkan dunia pendidikan. Festival adalah satu langkah yang biasanya manusia dengan kita diadakan satu lomba atau satu keadaan yang kita berkompetensi, maka di situ akan muncul ide-ide baru, kemudian inovasi dan hal-hal yang bernuansa kreativitas untuk kita mendapatkan makin meningkatnya kualitas dan mutu sesuatu yang hari ini adalah mutu pendidikan tentunya.